Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning sir. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, I'm in good condition. Okay, now strike and use your seats. Nobody jokes, nobody sleepy, nobody talks with your friend and focus your mind. Okay, before we start our lesson today, let's start our lesson today by reciting basmala together. Bismillahirrahmanirrahim. Who is absent today? I think Odin, sir. Yeah. Why? I don't know. Maybe? Okay. Mari kita doakan bersama-sama agar si Odin segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Taala agar bisa bergabung lagi di kelas ini. Amin. Okay. Ada yang tahu kan ini kita akan mempelajari tentang apa sih hari ini, materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Belum. Oke. Sebelum kita mengetahui materi apa yang kita akan pelajari hari ini, saya akan menampilkan sebuah video. Bisa dicermati terlebih dahulu ya. Okay. Don't worry. What's her name? Her name is Aurora. She's 6 years old. She has short curly hair. She has short. What is she wearing? She's wearing a pink shirt and blue pants. And she's wearing a white cap. Luna. Nah, dari video ini apa sih yang kalian dapati atau yang sudah kalian dapati? Itu seorang kakak yang sedang mencari adiknya. Oke, betul. Jadi di dalam video ini itu berisi seorang kakak yang mencari adiknya. Tapi adiknya itu bernama siapa ya? Rona. Adiknya itu umur berapa ya? 6 years old. Oke. Dan dia menggunakan baju dan celana apa? Warna apa? Pink shirt and blue pants. She is wearing a pink shirt and blue pants. Terus dia memakai apa di kepalanya? Topi putih. Apa bahasa Inggrisnya topi putih? White hair. Jadi dia adiknya itu bernama Aurora yang berumur 6 tahun. She is 6 years old and she is wearing a pink shirt and blue pants and she is wearing a white cap. Okay, sekarang ada lagi dari kalian. Bapak minta satu orang untuk menjadikan contoh di depan biar teman-teman kalian menganalisa. Yuna. Iya, silakan. Ini siapa ya? Yuna, Pak. Oke, Yuna. Yuna ini. What do you think about her? Dari Yuna ini apa sih yang kalian pikirkan, apa yang kalian lihat? She is beautiful. Dia cantik. Terus ada dia. She is short. Ya, pendek. Iya. Dari panggung lebih pendek. Dia memakai sebuah kacamata. Kacamatanya berwarna. Pink. Okay, terima kasih Yuna. Silakan kembali. Okay. Dari kedua contoh tadi dari video dan dari Yuna tadi, kita akan dapat simpulkan kita akan mempelajari tentang. Kalian sudah mendeskripsi atau ya menjelaskan tentang sesuatu itu kita akan mempelajari tentang apa, ada tahu? Deskripsi. Oke, di dalam bahasa Inggris itu deskripsi bahasa Inggris apa ya? Apa ya? Oke, kita akan mempelajari descriptive text. Descriptive text. Ada yang tahu sih definisi? What the definition of descriptive text? Tadi kan udah dikasih contoh tuh, mendeskripsikan sesuatu atau menjelaskan sesuatu tentang sesuatu. Mendeskripsikan orang betul, Alisa. Terus dalam bahasa Inggrisnya definisinya ada yang tahu nggak? Enggak. Definisi dari bahasa Inggrisnya descriptive text itu apa? Belum. Okay. To tell something untuk menceritakan sesuatu. Bagus sekali Yuna, tepuk tangan untuk Yuna. Tapi bapak punya definisi sendiri. Nah, jadi definisi dari descriptive text itu adalah
is text that describe, illustrate, or elaborate on something, such as objects, persons, or certain places. Jadi, descriptive text itu adalah sebuah teks yang menjelaskan, atau mendeskripsikan, atau mengilustrasikan, atau menggabungkan sesuatu seperti objects, atau orang, atau sebuah tempat. Contohnya, kayak car. Ini kan sebuah benda. Kalau dia ditambahin kata ini, berarti dia sudah terdeskripsikan. White car berarti mobil itu berwarna putih. Selanjutnya ada generic structure atau struktur general dari descriptive text, yaitu ada dua. Yang pertama ada identification, terus yang kedua ada description. Jadi identification adalah itu masih gambaran umum tentang suatu benda. Misal that cat is mine, kucing itu punya saya. Terus kalau deskripsi itu dia mendeskripsikan, jadi secara khususnya. Misal the color is white, warna dari kucing itu yaitu putih, itu definisi dari atau penjelasan dari description tentang generic structure-nya. Selanjutnya ada language feature of descriptive text. Ada yang mau baca? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Rosi. Simple present tense. Untuk polanya pertama ada kata positif, subject ditambah verb, S atau S ditambah object. Yang kedua ada subject ditambah do atau does, plus not ditambah verb ditambah object. Yang ketiga ada tanya, do atau does ditambah subject ditambah verb ditambah object. Oh ya, for your info ya, tanda plus di atas itu sebagai kalimat positif, artinya kalimat yang tidak ada tentangan atau ada yang gak mau. Kalau misalkan ini kalimat negatif, berarti ada notnya, berarti ada yang tidak mau atau tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan. Untuk yang ini kalian udah pada tahu semua ya, itu kalimat tanya. Terus yang untuk objektif siapa yang ingin baca? Saya. Siapa ya? Sinta. Oke, Sinta silakan baca. Objektif, example, big, small, soft, rough, soft, smooth, small. Saya nggak tahu bacanya itu apa. Tiny. Arti dari big apa ya? Big. Soft. Arti dari small? Kecil. Oke. Selanjutnya, non-press. Siapa yang ingin baca? Baca. Saya. Silakan. Non-press, example, big, ear, soft. Itu nggak tahu pak bacaannya apa? Full. Big ear apa ya artinya? Telinga yang besar. Apa yang punya telinga yang besar? Aku dulu. Yeah. Hewan apa yang punya telinga besar? Dari ini, my friend, ada yang mau baca? Zaki. Boleh? Ya silakan Zaki. My friend, Jennifer is my childhood friend. We were neighbor and we always went to the same school. Jennifer is shorter than me and is wearing a pair of glasses. She has blonde hair and pointed nose. Just like her mother, her favorite food is satay and fritters. We often play some video games in her house. Sometimes we love to cycle around neighbor. We are still best friends until today. Even when she lies about, we still keep in touch. Tepuk tangan untuk Zaki. Oke, dari bacaan ini atau dari teks ini adalah soalnya descriptive text itu tidak jauh dari namanya adjektif atau kata sifat. Siapa yang ingin mengidentifikasi atau menganalisa di sini ada kata sifatnya ada berapa dan apa aja? Silakan. Ya. Apa aja ya? Ya. Pertama ada point nose. Apa tuh point nose? Apa nggak tahu? Hidungnya pensek. Pensi apa pak? Aduh. Siapa ya? Siapa yang maju? Bapak rasis nggak boleh. Oh iya, hidungnya rasis. Ya silakan. Itu ada itu blonde hair. Apa itu blonde hair? Rambutnya pirang-pirang. Berwarna. Iya. Siapa di sini yang suka pirang-pirang? Bapak. Oh enggak ya.
Oke. Lagi? Shorter. Shorter apa tuh? Shorter. Lebih pendek. Lebih pendek. Lebih pendek dari? Dari yang menceritakan. Oke. Bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Okay, I think the time is over. Any question about this material? Yeah. Before we stop? Before we close? I think okay. Okay, I think enough this session. Let's close our lesson today by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. See you next week, yeah? Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.